Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fendi Chop Channel. Saya lagi bersama si bro itu, si bro uji bot cepat ya. Lihat kamera bro, kelihatan ya kamu. Tapi saya nggak kelihatan ya, ini lah. Kita udah lembur berapa hari bro? Sama besok 17 hari. 17 hari? Kira-kira uangnya dapat berapa lembur ini? 7 ribuan. 7 ribuan? Buat tambah-tambah. Alhamdulillah ya bro. Kira-kira di Taiwan itu enak gak bro? Ya ada enaknya, ada yang namanya hidup bro. Kadang enak, kadang pahit. Enaknya itu apa? Ya enaknya habis gajian. Enaknya pas gajian ya? Iya. Kalau gak enaknya? Ya, kalau gak enaknya itu pas tanggal-tanggal tua itu. Kritis. Gak punya uang ya? Iya. Jangan keras-keras itu bawa suaranya. Nanti masuk. Kira-kira gaji bulan ini buat beli apa aja mas? Nanti kira-kira kirim ke Indo aja lah bro. Kirim Indo? Iya. Emang Indo masih maksudnya lagi membutuhkan ya? Iya lah. Kirim semuanya? Enggak lah. Banget bro. Selama di Taiwan itu di apa ya, udah kenal berapa cewek kamu bro? Kira-kira udah, maksudnya udah punya teman cewek gak? Berapa? Ya cewek paling ada 5 lah. Teman? Iya teman. Apa pacar? Teman lah. Teman? Oh, asalmu dari mana dulu itu? Jawa Barat? Jawa Barat, Cikampek. Temen cewek itu orang Jawa Barat semua apa? Ada yang dari luar Jawa apa? Dari mana gitu? Ya, dari Lampung juga ada. Lampung? Lampung. Jauh banget ya? Mana aja lagi? Subang. Subang? Banyak kan di sini orang Jawa Barat banyak ya? Banyak. Terus kira-kira pacarmu orang mana? Apa belum punya pacar? Udah punya orang Subang. Punya pacar orang Subang? Iya. Pacarmu juga di sini, juga di sini ya? Taipei. Kerja di mana dia? Kerja di mana? Taipei. Taipei. Sering ketemu dah. Sebulan sekali pun. Enak loh, sebulan sekali boleh keluar kerja apa? Ya tuh.
Dia kerja, so. Jaga orang tua atau jaga apa gitu? Toko, Mas. Toko baju. Kerja toko. Jaga toko baju. Iya. Ini mau dijual. Ya kamu mau beli enggak? Sebenarnya. Iya. Aku kalau mau beli mah dulu yang punya orang Filipina ini. Mendingan jalan kaki lah. Lebih sehat jalan kaki ya. Iya. Tapi sepeda juga sehat, Bro. Bisa nanti kamu jual lah, Bro. Iya, ini tak ke sini nih. Yang mau beli ini bisa kontak-kontak ya nanti nomor kamu. Kondisi masih bagus. Gak pernah ganti ban ya ini, ya, Bro. Semenjak beli. Ini belinya baru, Bro, ini. Iya, enggak, maksudnya enggak pernah ganti ban. Ya? Belum ya. Iya. Enggak pernah. Tapi masih besar-besar tau ban-nya. Iya, enggak pernah kempes ya. Enggak pernah. Soalnya ini anu jarang dipakai, paling buat tiap harinya kerja doang. Iya, dekat lah ini. Kalau ke stasiun pakai U-Pack. Ya iya, aku mikirnya ke situ doang, Bro. Mesin kalau beli sepeda cuman buat kerja doang. Iya. Kira-kira besok nikah umur berapa? 29-30 lah, Bro. 29-30? Rencana mau nikah gitu ya? Kamu ini gimana? Kamu sendiri? Aku ya sebisa ya habis pulang dari Taiwan lah langsung nikah. Ya orang tanggal 1 juga kamu pulang. Loh. Ya kalau ada jodohnya ya nikah lah. Pasti udah punya. Udah punya cewek. Eh. Ya oke ya ini. Udah laku, Bro, kayak ini. Ya yang enggak oke itu ini remnya ini, Bro. Habis ini. Ganti. Paling ganti 50 ente ini ya. Minusnya remnya enggak makan gitu ya. Jualnya ke tempat yang itu lagi lah, Bro. Yang mana? Yang dulu ini beli. Itu udah di sana orang, Bro. Ini. Orang mana? Orang baru datang itu mau beli. Kata siapa? Orang maksudnya temanku. Daerah mana? Mana ini? Hah? Sana. Masa mau dikirim? Itu loh, deket sini rumahnya. Ya udah, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel saya, Pedicap Channel. Dan Sujibot cepat ya. Sujibot TV. Sujibot TV ya. Bye-bye ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.